Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendro Pranoto, masih dalam channel Pranata Channel. Oke, kali ini saya akan mereview bagaimana tempat dudukan untuk motor penggerak yang dinamakan apa ini, sinkronus motor untuk penggerak mesin tetas ya, dengan RPM 5/6. Daripada beli, kita bisa membuat sendiri dudukannya seperti ini, cukup kuat, sudah saya tes tadi. Nanti kita tinggal bikin lubang untuk baut sini sama sini, direkatkan di raknya. Sangat rapi bukan? Kalau mau lebih bagus ya dicat, biar lebih nggak kelihatan. Kalau ini kayu, bagus kan rekan-rekan? Daripada beli, cukup lumayan ya. Satu ini, satu apa, dudukan daripada motor ini, kalau di toko online mencapai 25.000. Contohnya seperti ini lah, ini ya rekan-rekan, ini 25.000, ini barang sekecil ini. Sedangkan kita bisa membuatnya sendiri dengan bahan baku sisa box. Bisa sampai lihat, cukup bagus, cukup kuat. Oke, sampai di sini dulu ulasan saya mengenai dudukan motor arus AC untuk penggerak inkubator sistem rak geser. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan channel ini, agar bisa mendukung saya untuk memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.